Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuktikan bahwa tanpa turun dari mobil kita bisa melihat letak tutup tangki. Nah, caranya sangat sederhana. Ketika bensin habis seperti ini, kita tinggal lihat anak panah yang ada di speedometer apakah mengarah ke kiri atau ke kanan. Misalkan seperti ini, ini adalah jika dilihat anak panahnya mengarah ke kiri, jadi otomatis tutup bensin di mobil kalian ada di sebelah kiri. Jadi tidak usah bingung ketika pinjam mobil teman atau gimana pada posisi bensin mau habis dan kalian mau mengisinya di pom bensin. Tinggal lihat saja anak panahnya, cukup sederhana. Jadi tidak perlu turun dari mobil yang membuat capek saja. Nah, seperti ini. Sekarang kita keluar dan buktikan apakah memang di sebelah kiri. Nah, betul kan? Semoga membantu. Terima kasih.